Silverfish atau gagak merupakan serangga kecil tanpa sayap, biasanya berukuran antara setengah hingga satu inci. Jika buku anda ada kertas yang berlubang-lubang, itu adalah berpunca dan gagak. Gagak juga dianggap serangga perosak kerana ia memakan hampir semua benda, termasuk daging, tepung, kertas, kapas, fabric, gula dan biji. Gagak tak berbahaya pada manusia, tapi tindakannya dengan mencemari makanan dan pakaian boleh mendarahkan kita. Gagak betina dewasa mampu menghasilkan sehingga 50 butir telur pada satu-satu masa. Ia akan bertelur di celah-celah dan retakan yang ada. Cara terbaik untuk menghindari gagak ini ialah